Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Vivo mengumumkan penurunan harga bagi dua peranti mereka iaitu Vivo Nex 3 dan Vivo V17. Vivo Nex 3 kini ditawarkan pada harga RM3,499 berbanding harga asal RM3,899. Vivo V17 pula ditawarkan pada harga RM1,499 berbanding harga asal RM1,699. Tawaran harga rendah ini akan berterusan sehingga 31 Januari 2020 sahaja. Seterusnya, Black Shark dan Tencent Games mengumumkan kerjasama untuk menghasilkan peranti untuk permua. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimasikan perkakasan dengan permua yang dihasilkan. Black Shark 3 dijangka dilancarkan dalam masa terdekat dan besar kemungkinan akan menerima sokongan rasmi Tencent Games. Qualcomm mengumumkan chip pemprosesan yang memfokuskan rangkaian 4G dan sambungan Wi-Fi 6. Antara yang diperkenalkan chip Snapdragon 720G, Snapdragon 662 dan Snapdragon 460. Ia dijangka akan mula ditawarkan pada peranti pada suku pertama 2020 ini. Canon pula mempertontonkan kamera terbaru yang dinamakan Canon EOS 1 DX Mark III. Ia hadir dengan kamera 20.1MP CMOS dilengkapi pemprosesan image DGX sekaligus membolehkan pengguna merakamkan video pada kadar resolusi 5.5K 50p atau 60p. Tarikh jualan peranti adalah bermula Februari 2020 pada harga RM29,999. Akhir sekali, Garmin telah melancarkan jam tangan pintar Garmin Tactics Delta dengan ketahanan bateri sehingga 80 hari. Peranti ini membawakan skrin 1.4 inci, sokongan Dui GPS, sistem navigasi dan mode stealth. Setakat ini, tarikh dan harga jualan masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.